Bang, saya bukannya enggak bangga waktu itu. Tadi kamu pertanyaan kamu ke saya, kok mau orang tuanya? Enggak, yang saya permasalahkan sekarang itu udah beda pemikiran ibu itu. Kok bilang kok mau gitu. Orang mau maju kok bilang kok mau. Nanti sudah jadi kopi ibu Ji. Seandainya ya ada adikmu. Nah, untuk kerja apa? Kerja pilihannya antara dua ya. Kan? Rumah sakit ini, rumah sakit sana. Pasti kau pilih yang lebih bagus kan. Kalau dia milih yang lebih jelek, kok mau kamu ke situ? Itu baru pas bahasanya. Jadi nah, gitu udah jadi bahan tolakanmu. Aduh, kan itu dulu temanmu. Ini adikku coba PNS nih. Bantulah dulu dikit-dikit dari tangan. Nah. Apa namanya? Mendukung aja gitu. Iya, jangan cemong. Kita nanti ini kami terus ini. Kalau mendukung ini bagus. Kamu nggak ada dukungan nggak? Gak usah repot-repot, geng. Gak usah repot-repot, geng. Siapa? Udah taruh aja di situ dulu. Kasih Ali aja. Selamat mau sholat itu. Cepet aja lah, jangan gocap lah. Hah? Cepet lah. Hei. Cepet lah. Dari Ali kok. King. Cepet lah. Dari Ali. King. King. Gini loh deh, saya kasih tahu nih. Dalam hukum militer, ini senior ngajak minum. Contoh. Senior tempat ini, nih, goceng dari saya. Dekarin saya ngomong. Itu udah harus otomatis. Otomatis. Yang bawahnya sedikit, bang 10.000. Ini apa nih? Ngasih gocap loh. Berarti yang di bawah saya berarti cepet. Mana itu duitnya cepet kok bukan gocap, berarti semua itu. Nah, King. Gocap aja. Buat tusuk-tusuk ya, kamu pinter-pinter aja, itu kan banyak lidi di situ. Ngarang aja pakai lidi kau. Biar mengurangi daya. Hah? Usaha, hasilnya kok. Gak ada hukumnya berdoa terus sampai berdarah, sampai muntah di kamar itu, tapi gak ada dia usaha. Dari mana dia hasilnya datang? Mujizat itu juga ada jalannya. Ibaratnya Tuhan di atas, ada tangga. Ada tangga. Kau udah berdoa nih. Gak mungkin dijatuhkan duit itu, Pak. Ya tetap kamu naik ke tangga itu. Itu kamu rayap dulu. Rayap. Cukir. Secara. Kayak gitu. Itu baru dari situ nanti. Maksudnya kata rataan Twitter. Kamu kok ketahui? Ini sedikit-sedikit cari abang mulai. Lecek sedikit biar gak stres. Kamu berdoa tanpa usaha, hasilnya nol. Sebenarnya. Kalau usaha, bagaimana jalan? Jangan kau bilang sama saya, doa akan memang biar lancar semua. Tapi kamu gak perlu usaha di situ. Doa saya di mana nyangkutnya? Hanya dukung istrimu. Dia mau jadi apa? Kau kasih dorongan. Yang mana sekarang seperti apa? Dia udah ngajukan, udah selesai berkodam, selesai batalion. Kapan kau menikah? Tidak tahu bulan berapa. Sementara itu kan ada batas waktu. Jangan sampai nanti nggak sah apa itu nikahmu itu. Tiga bulan. Bulan lagi. Kita itu nggak usah lah. 6 bulan bang. Coba bilang 6 bulan. 6 bulan atau 3 bulan. Kita ini sebagai aparat. Kita jangan terlalu mau ya mengikuti keinginan mereka. Kalau kita kan ada peraturannya harus begini. Ini kesempatan paling enak sebenarnya.